Bekerja sama dengan Polsek Pontianak Selatan, jurnalis di Pontianak membagikan sebanyak 5.000 masker untuk pengendara di jalan raya. Pembagian masker ini dilakukan pada persimpangan lampu merah bundaran di Gulis Untan, Pontianak. Langkah ini merupakan upaya untuk turut menekan penyebaran COVID-19 sekaligus mengampanyekan tertib penerapan protokol kesehatan. Sebab masih banyak pengendara yang tidak menggunakan masker. Kami dari Polsek Pontianak Selatan bersama dengan rekan-rekan jurnalis hari ini bersama-sama membagikan masker sebanyak 5.000 buah kepada pengendara jalan dengan tujuan untuk menyukseskan gerakan pemerintah untuk menggunakan masker. Ya, hal tersebut kita laksanakan untuk menekan tingginya angka penyebaran COVID-19. Pembagian masker ini karena kami melihat bahwa kita masih dilanda pandemi COVID, jadi kita ingin membantu pemerintah dalam menekan jumlah penularan COVID-19, salah satunya dengan penerapan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker. Menurut kami, ini bagi bentuk kepedulian kami terhadap penanganan dan pencegahan penularan COVID-19. Harapan kami kepada masyarakat, menggunakanlah masker dengan benar, karena sepanjang jalan kita lihat masih banyak yang menggunakan masker menyimpan di bawah dagu. Pembagian masker diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat terhadap pentingnya penggunaan masker untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak.